welcome to my channel Rebecca's Week Nyo. As you guys know, as BKMCI7. Nah, hari ini ya seperti biasa lah, aku sekali bikin dessert. Jadi hari ini aku mau bikin cookies. Jadi cookies ini itu sempat aku bikin di galeri, tapi gak aku serve karena waktu itu keburu-buru dan bentuknya jadinya jelek. Dan itu juga plan B aku sih, kalau kalian ingat di galeri terakhir yang aku hari aku keluar, waktu itu suasananya coklat dan kita disuruh bikin dessert. Nah, itu aku bikin meal crepes dan plan B-nya aku bikin cookies. Tapi karena cookiesnya itu bentuknya jelek, meskipun rasanya enak, jadi aku lebih pede serve meal crepes yang tebel banget itu, guys. Yaudahlah ya, mungkin memang nasibnya. Nah, oke, go back to business. Jadi hari ini aku bakalan bagi-bagi resep cookies chocolate cookies. Nah, bahan-bahan yang kalian perlukan ini udah aku siapin semua, simple banget. Kalian nggak perlu banyak bahan. Yang kalian perlukan cuma tepung, baking soda, gula brown sugar, gula aren, gula putih, butter, egg, and salt. Kita mulai. Yang pertama, kalian taruh ke mixer. Aku pakai pedal karena creaming motor kan. Ini 225 gram butter. Taruh butternya dan brown sugar and white sugar. Jadi satu. Medium speed sampai dia kelihatan. Kalian masukin telurnya. Udah sebentar aja. Terus kalian masukkan tepungnya. Tadi tepungnya 300 gram. Oh ya, gula brown sugar sama white sugarnya tadi 150-150 ya guys. Ini 300 gram. Masukin. Terus kalian kasih garam sedikit aja biar nggak oversweet. Dah. Dan yang terakhir soda, baking soda, sedikit aja. Mix lagi. Low speed dulu biar tepungnya nggak terbang. Biar dia menyatu dulu. Kalian bisa aduk lagi sebentar pakai spatula biar tepung-tepungnya itu rata semua. Buat di taruh di samping dulu. Jadi kalau pakai mixer membantu biar lebih cepat. Jadi folding-nya nggak usah lama-lama. Ini tinggal ngeratain dikit aja. Sudah? Jadi seperti ini. Kita taruh di tempat. Ah.
kalian tinggal plastik wrap, terus kalian taruh ke kulkas sekitar mungkin 30 menit sampai adonannya agak padat. Jadi ini adonannya udah tadi udah aku masukin ke dalam chiller. Kalau misalnya kalian mau cepat, kalian bisa masuk ke dalam freezer. Pokoknya sampai adonannya keras aja dan bisa dibentuk. Nah, ini kan udah bisa dibentuk, aku bentuknya pakai sendok. Bulet-buletin aja. Kalian kasih jarak ya kalau misalnya kalian taruh di loyang, karena ini adonan nanti ngebesar. Kalau misalkan ada scoop ice cream, ya, tapi karena aku memakai peralatan yang ada, tantangannya limited utensils. Jadi aku pakai panas selama 20 menit di suhu 200 derajat. Nah, ini udah jadi cookiesnya. Jadi ini brown sugar cookies. Udah aku bilang coklat cookiesnya di awal. Ini brown sugar cookies. Bentuknya emang gak terlalu appetizing ya, tapi enak. Beneran deh, gak bobo. Tadi resep brown sugar cookies ala Rebecca. Nah, kalau misalkan kalian mau ada request Rebecca bikin ini dong, bikin itu dong, kalian boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Jangan lupa juga like video ini. Dan kalau misalkan kalian remake resep aku, kalian boleh tag aku di IG, boleh di YouTube, Twitter, TikTok, apapun itu platform yang punyanya Rebecca. Okay, see you on another video. Bye.